kawan-kawan, selamat datang ke Dunia Badu. Sangkutlah. Okey kawan-kawan, saya nak memancing ni. Hari tu ada orang komen, "Badul, buatlah satu video sembat ikan." Ha. Lepas tu saya dah terbaca komen macam tu, apa lagi? Saya ni sebenarnya yang terpaling sembat, kalau kau nak tahu. Ha. Kalau sembat, itu memang saya punya kesukaan. Ini saya dah bawa kelengkapan dia. Saya dah siap bawa pisau. Kebetulan saya punya kucing lapar. Jadi kita hari ni kita akan mencari ikan-ikan yang besar untuk dibuat makanan kucing untuk saya. Apa saya cakap tadi ya? Makanan kucing untuk saya. Untuk dibuat makanan untuk makan kucing saya. Ha, macam itulah. Okey geng, inilah tempat dia. Ha, ni tempat dia kita nak main sembat ni jap lagi. Okey. Aduh geng, pot ni bandar raya pun banyak. Ini tu tak nampak ni saya punya. Saya baru balik kerja ni kan. Ini kita pergi pancing. Berada kita dapat ikan besar tu. Boleh pakai jaring kan. Dia mancing guna jaring. Sampai mata kail lah. Bukan jaring, mata kail. Itu mesti pakai umpan sing kerik tu ataupun hati ayam. Okay. Kita dah sediakan mata kail pun banyak. Mata kail, mata tiga. Ini mata kail. Okay geng, pada yang tak tahu lagi apa itu sembat ni, kita guna mata tiga macam ni. Mata tiga. Kalau boleh belilah yang paling besar yang kau suka. Ini saya beli RM3 ni. Beli RM3 harga satu. Lepas tu saya letak batu ladung. Batu ladung. Ikat lah, kita ikat. Pandai-pandai lah ikat kan. Untuk berat supaya kita boleh baling. Baling jauh sikit. Itulah sembat. Okay geng. Sekejap saya set up dulu. Jadi korang tengok saya sembat. Dapat ke tak? Okay geng, kita dah sampai. Saya ada dekat tempat simen ni. Kat depan saya ni terlampau banyak ikan ni. Campur semua ni. Patin ada, bandar raya ada, tilapia, keli Afrika, toman. Kadang-kadang memerang pun ada. Ha, tu brother tu tengah mancing sana tu. Dia tadi dapat ikan keli. Okay. Okay, sekarang saya nak cari tempat untuk letak kamera paling sesuai supaya kita dapat cahaya, pencahayaan. Sekarang ni dah pukul 7. Sini okey tak? Okey geng. Saya letak kamera dekat sini lah. Okey. Nanti korang dapat tengok saya mancing eh. Kita buat video terpaling sembat. Okay geng, dah dapat seekor dah. Tapi kecil lah. Kecil. Kita cuba lagi.
dapat sampah. Aduh geng, tadi kita punya apa? Kita punya ni. Kita punya mata kain tersangkut. Lepas tu habis lah. Jadi kita kena setting baru. Kita kena ikat radung dia. Tadi kat rumah tak nak buat siap-siap. Kat sini baru kalut nak buat lah. Geng, korang jangan lupa follow saya kalau mana-mana ada Facebook tu kan. Follow saya punya page Baru Channel. Aduh geng, joran saya patah geng. Aduh hai, patah joran. Macam mana ni geng? Nampaknya tak ada hasil lah kita. Joran patah. Dah 3 tahun dah joran. Sayang betul lah. Tak apa, kita beli joran lain lah pula. Jom lah kita balik awal lah geng. Tak ada hasil lah. Hasil yang ada pun dah terlepas lah. Kecewa betul aku. Kecewa. Balik awal lah nampaknya saya. Tapi korang sempat dapat dah juga tengok saya strike seko kan ikan keli kan. Palingan kedua tu saya dapat ikan keli kan. Ikan kat sini memang besar-besar kan. Tapi yang saya dapat tadi tu kira kecil sangat lah tu. Saya pernah dapat tarik. Bila kena je dia tarik terus saya tau. Dia tarik saya tau. Bukannya saya tarik dia. Dia tarik saya terus putus. Sebab saya drag dia, saya matikan terus. Saya tak nak kosong-kosong, tak nak ada free langsung. Lepas tu, kena ikan tu terus pergi je, putus. Tak tahulah ikan apa yang boleh buat macam tu. Saya pernah dapat keli 10 kilo pun tak adalah kuat macam tu. Ini ikan apa entah. Okay, lepas ni saya beli joran lain. Joran lain saya beli. Kita masuk kat mesin ni. Okay, kita berjuang lagi. Macam ni rasanya kan. Macam ni rasa dia. Kau tahu tak apa saya nak sampaikan? Macam ni perasaan dia bila joran yang dah 3 tahun kita pakai bersama kita kan? Joran tu sebelum saya jadi YouTuber. Dia patah kan? Patah kan? Dia punya ujung tu kita tak boleh ambil lah. Sebab dia dah sangkut dekat bawah. Jadi kita tak, bila kita tarik putus dia terlepas sekali lah. Melainkan kalau kita ada visor ni dia boleh turun. Tengok sendiri joran saya patah.
ikan besar, bila kena ikan, lepas tu dia patah. Kita tak ada rasa macam ni tau. Kita rasa macam teruja, puas hati ke apa kan. Kita rasa puas ke apa, tak tahu lah kan. Tapi bila kita patah sebab sangkut macam tu, lain dia punya rasa dia. Okay kan? Rasa dia macam sedih. Bye-bye. Assalamualaikum.